guys, balik lagi di channel Juarani Vlog guys. Jadi di video kali ini aku mau ngeprank Reni, mau bangunin dia pakai cermin. Jadi sekarang Reni lagi tidur dan nanti kita bangunin pakai cermin yang lebar, yang panjang itu, dan kita lihat nanti reaksinya dia gimana. Oke, melihat dirinya sendiri di depan, dan kita lihat dulu aja kali Reni tidur. Nah itu guys, cerminnya yang di sebelahnya itu, nanti aku bakal ke sana dan aku bakal miringin cerminnya pas di depan mukanya dia guys. Terus nanti kita bangunin dia, kita lihat reaksinya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan komen di bawah kira-kira bikin video apa lagi yang seru guys. Kita langsung aja, aku bakal set kamera dulu. Oh iya, aku belum cukur rambut, aku terlalu mantap apa besok pas lagi mau ke suatu tempat aja. Kalian penasaran kan kita mau ngapain? Kalian nontonnya aja Juarani Vlog, pantengin Juarani Vlog terus Instagram, TikTok, Snack Video, YouTube, Facebook, apapun itu. Oke, let's go. 2000 years later. Bang. Juga iseng-iseng pengen prank bangunin kamu pakai cermin. Keringetan aku tuh lagi sayang ditenggelamkan guys. Wah, ngantuk banget. Wah, ngapain sih emang bangunin aku pakai cermin? Iya. Iya, nggak ngapa-ngapain, iseng aja. Kirain bakal teriak gitu guys. Ternyata ya gimana mau teriak tidurnya pulas banget ini ya. Ya lagi nggak enak kok tenggorokan. Sariawan belum di sini masalahnya tuh. Ya udah guys, ya seperti itulah tadi reaksinya istri dibangunin pakai cermin. Apa enak teriak? Hah? Enak teriak. Pikirannya dia bakal teriak. Bang. Dia kalau teriak tuh hal-hal tertentu. What?
dicubit tuh. Gak enak banget soalnya guys, tenggorokan ini sariapan dulu. Ya udah, yaudah guys, cepet banget ya. Cepet banget. Iya. Lama ya dibalenin nih. Ngomong lagi ngomong bah gitu. Kalau apa? Biasanya kalau hipo juga kepo. Ya guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya kira-kira ngapain enak ini? Makan. Mau sana makan roti sana. Cepet. Mau makan tuh ya mager, maksudnya buat nalan ya effort banget deh. Makan roti kok. Kan enak banget roti. Ya, singkong, ya. Singkong. Beneran, ada singkong. Oh, udah tadi bangun. Bangun deh, bangun. Bangun, aku aja bangun loh. Ya, kamu emang sering bangun. Makanya, karena aku semangat. Orang yang semangat tuh pasti bangunnya lebih sering. Pak. Iya kan? Komen aja di bawah coba. Kalian jangan deh. Yuk. Ambiku. Bangun. Enggak antar tuh. Tak tidur aja. Masalah buat minum ya. Coba dipakai flash ya. Lihatin. Pakai flash. Flash apa? Flash sale. Bye, have a great time. Flash care. Dia tuh kayaknya bukan di lidah yang, tapi di atas, di langit-langit. Ngapain? Aku ngeliat. Gak bisa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Hati emang di dalam. Enggak, kamu ini aja. Amandel apa namanya? Di sebelah kiri, yang... di langit-langit. Lah yang itu mau aja nggak kelihatan kok. Apa namanya? Delun-delun gitu loh. Jenengnya apa? Ya. Yang gini gitu loh. Ya kamu lidahnya kurang gitu. Nah itu kelihatan. Oh, kayak bolong ngono aja. Tak fotoin mau nggak? Video apa foto? Foto aja. Sariawan di situ. Kalau di atas kok. Ya ya. Kan otomatis kalau makan dia kena makanan tahu beda kalau sariawan di sebelah kiri kita bisa makan di sariawan di sebelah bibir kiri misalnya. Kita kan bisa nyasar di sebelah kanan. Kurang gitu nah. Kurang bawah. Jangan muka aku yang lewat tuh. Enggak kelihatan, kamu kurang. Nah. Nah, gitu. Kurang bawah. Nah. Lagi. Bawah lagi. Nah, ini jelas Ki. Tuh. Kan bener kan? Tapi kok di leher kamu bilang tenggorokan? Ya kan masuk dan nunjuknya gimana kalau enggak ingin? Kayak enak enggak dulu sariawan. Enak. Gurita kan? Kalau di kalau bersih gitu. Kayak tangan-tangan gurita. Kayak enak gitu loh dipegang gitu kayak tangan. Hmm, bener kan? Celet. Nah, kok bisa ya? Namanya sariawan. Biasanya aku kalau sariawan tuh makan yang pedes-pedes, tapi yang kayak gitu. Biar cepet sembuh. Bener guys, ternyata guys aku sariawan guys, nih kan, nih itu. Ya biasa berarti kenal lidah, nggak usah. Nggak apa-apa. Pak. Tuh, ya kan.
gurita ya, kayak tangan-tangan gurita gitu. Tapi kok masalah bisa sih? Ke hidung ya, pokoknya sesuatu yang bermasalah dengan tenggorokan tuh kok pasti larinya tuh ke hidung, kayak pilek. Enggak tahu, kalau sarangan aku belum pernah ya. Ke hidung-hidung itu enggak pernah. Kalau aku tuh meler, kok bisa ya? Enggak pernah aku. Sarangan meler. Soalnya kemarin sama ini sih, kayak sama hampir-hampir kayak mau rasa-rasa radang gitu, tapi udah sembuh sekarang. Tinggal sariawannya. Ya mungkin itu kayak infeksi sariawan gitu. Maksudnya tenggorokannya lagi ada luka gitu loh. Jadi dia mengeluarkan ya, guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Maksudnya nonton. Lagi anak-anak tidur guys ya. Ketemu di video berikutnya. Jadi bangun dah.